Bukan. Iya, iya. Bukan. Iya, ini dia nih. Seorang pria melecehkan sejumlah wanita yang sedang sholat di Musola Al-Amin, Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat sore. Pelaku membuka celana dan menempelkan alat kelaminnya kepada jamaah wanita yang tengah sholat. Kelakuan bejatnya dipergoki salah satu jamaah. Walau berupaya kabur, namun pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Di situ sama saya. Teriak-teriak itu ya. Terus abang kejar pelakunya sampai mana? Luar situ tuh. Oh, udah sempat lari dia? Udah lari, udah pakai kain juga, masih pakai kain. Kain sarung yang kain sarung dipegang, celananya yang panjangin pegang ke belakang. Kain sarung dari sini? Oh, kain sarung sini. Meski pelaku sudah ditangkap, sayangnya korban tak mau menjadi saksi dalam kasus ini. Hey, kenapa lo polisi kini itu? Sedang memeriksa kejiwaan pelaku yang bernama Marzuki berusia 41 tahun. Yang diduga korban tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun pelapor, kami lakukan pembuatan laporan polisi model A. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, diduga si pelaku mengalami gangguan jiwa, tapi untuk memastikan itu, kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Polri dalam rangka pemeriksaan kejiwaan. 2 tahun lalu, aksi serupa pernah terjadi di Musola Al-Amin. Namun belum diketahui apakah aksi dilakukan oleh pelaku yang sama. Kabur.